Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siang ini kami tengah berada di Desa Ciledug Wetan, Kecamatan Ciledug, Kabupaten Cirebon, di mana hari ini tengah dilakukan monitoring dan evaluasi atau MONEV dari PKK Kabupaten Cirebon. Seperti apa keseruannya dan seperti apa kegiatan yang dilakukan di dalam, kita langsung simak sekarang. Jabar Pabrisa, jendela info Jawa Barat, memberitakan lebih cepat dari cahaya. Misteri yang diungkap, ada koruptor yang ditangkap, bongkar fakta dengan data. Hari ini dalam rangka bina wilayah Kabupaten, tingkat kabupaten, kebetulan ada di Desa Ciledug Wetan yang mewakili Kecamatan Ciledug. Ya, kita di sini menampilkan ada baja-baja, itu hasil dari seluruh UP2K dari seluruh desa yang ada di Kecamatan Ciledug. Dan dalam acara pilih ini juga ada monitoring administrasi yang ada di PKK desa. Nah, hasil dari pantauan Ibu Camat sendiri, reaksi dari masing-masing UP2K nih Bu, seperti apa? Sudah sesuai harapan Bu? Alhamdulillah udah sesuai. Ini membawahi berapa desa sih Bu? 10. 10 desa. Sinkronisasi antara kecamatan dengan masing-masing desa yang ada bisa disinkronkan Bu dari program yang Ibu sampaikan? Saya. Nah, kaitan angka stunting untuk Ciledug seperti apa ya Bu? Nah, kalau untuk Ciledug karena kita ada lokus 3 desa ya. Lokus 3 desa. Ya, kebetulan saja, untuk Ciledug Wetan Bu tidak. Yang jelas Jati Sengki itu, Tanjomaya dan Damarguna, 3 desa itu yang lokus. Yang lokus. Tadi sudah hilang, muncul lagi. Oh, sempat hilang? Sempat hilang, muncul lagi ya. Ini mungkin karena faktor X lah. Yang kira-kira mungkin ibunya tidak tahu cara meningkatkan mutu gizi yang baik. Mungkin itu sekedar. Tapi untuk programnya sih tetap jalan. Dengan PKK, iya, PKK semuanya, sinar kita. Semua, sinar sektor semuanya. Semuanya berini semua. Iya, semuanya. Ibu, ini kan mewakili kecamatan ke tingkat kabupaten. Optimisme untuk menjuarai gimana? Kan infonya yang 10 besar bakal naik ke Jabar. Ya. Insya Allah mungkin optimis ya. Ya masuk 10 besar lah. Ya enggak 1 ya 2 3. Ya pertama. Amin. Dan semuanya pengennya juara. Pengennya juara. Harapan untuk PKK ya, karena kita sekarang ini untuk anggaran semuanya diturun dengan ke desa semua. Jadi harapan kami semua program PKK yang ada baik dari kabupaten maupun provinsi dan kecamatan ya bisa dilaksanakan dengan baik. Nah, selama ini kan combine dengan dana desa ya Pak ya? Ya? Sudah bisa berjalan dengan baik? Baik, sudah. Sedikit-sedikit kita motivasi supaya terapkan di anggaran ADD. Kami selaku Ciledug Wetan merasa bangga atas kehadirannya gerakan tim penggerak PKK dari kabupaten, atas kerjasama dengan para pihak kubu pendukung dan apalagi bukunya dengan pembinaan kader-kader selama setengah bulan pembinaan ya. Makanya alhamdulillah pada hari ini tanggal 9 alhamdulillah terlaksana. Kita berkumpul di halaman kantor Desa Ciledug Wetan bersama ibu-ibu, bapak-bapak, bahkan undangan. Alhamdulillah, sukses. Info dari Pak Camat, Ciledug Wetan juga menjadi salah satu desa yang suspek stunting. Betul. Ya. Ada penanganan khusus berarti Pak?
Ada itu juga untuk spek stunting dan apalagi untuk desa Cilogu percontohan ya. Iya betul. Ada bank sampah, terus lari pelangi, taman bacaan gitu. Atas kerjasamanya buku semangat lah. Ada pembinaan ke Jogja ikut ya, hasil dari pendidikan dari Jogja ya kita laksanakan di sini kan gitu bersama kader aku. Alhamdulillah. Nah, Ibu kaitan hari ini perasaannya gimana Bu mewakili Ciledug untuk maju ke kabupaten ini? Iya. Alhamdulillah ditunjuk dari kecamatan itu Ciledug Wetan. Karena Ciledug Wetan katanya memenuhi kriteria, ada gelari pelangi, ada bank sampahnya, juga ada rumah dilan, ada rumah sehat. Jadi saya berterima kasih juga kepada seluruh kader-kader desa kami, juga perangkat desanya yang semuanya kompak. Jadi saya merasa bangga hari ini dibina dari kabupaten. Ya alhamdulillah, kekurangan dan kelebihannya saya tahu. Kalau koordinasi atau kiprah dari empat pokja itu seperti apa di Ciledug Wetan? Iya, di Ciledug Wetan itu alhamdulillah kadarnya semuanya kompak, jadi semua pokja terpenuhi. Nah, baik, terpenuhi. Baik, mungkin untuk closing statement, harapan dari Ciledug Wetan ke, tentunya ke tingkat atas ya, ke kabupaten ya, maupun ke tingkat provinsi. Harapan lebih baik lagi dan lebih semangat untuk semuanya. Ciledug Wetan, jaya, jaya, jaya.